Tengoklah keadaan dekat sini. Bisnes dah tak seperti dulu. Oi! Mana kerja? Semua usaha dan penat lelah aku, aku curahkan di tempat ini. Pokok bunga pakcik ni nampak macam layulah. Sales pun pakcik dah mula merosot. Sebenarnya saya nak tumpang tanya, pakcik tengah cari pekerja baru tak? Eh, maaf adik. Aku tak ada masa. Kau tengok berapa kosong kedai ni. Pelanggan pun tak ramai yang nak masuk kat sini. Bilalah bisnes aku akan kembali seperti dulu? Letak barang-barang kamu dekat belakang. Lepas tu ikut aku. Ni. Ni pokok apa, Mak? Nampak ni? Kering. Engkau kena ingat, ada sebab kita letak tumpuan dekat sini. Semuanya ada tempat tersendiri. Sini pula. Eh, Syekal. Eh, engkau dah kenapa? Ingatkan, ambil kau kerja sini boleh senangkan hidup aku. Kan aku dah cakap, ada sebab kenapa tuan-tuan ni ada tempat masing-masing. Apa guna aku hantar kau ni semua? Bukan kau dengar pun. Ah, pergilah. Sorry sayang, papa tengah work ni. Papa tengah tolong pak cik grow flowers. Little papa go home, okay? Sorry sayang. Bye. Ah, cik. Saya nak keluar sekejap. Saya nak belikan anak saya makan. Cik. Sebenarnya ada sesuatu saya nak tunjuk. Boleh saya pergi sana? Cik, saya jalan dulu eh. Hello bang. Tak ada ni nak tanya pasal buat app tu. Jadi bang, sekarang ni bila abang cakap pasal konten tu kan, kita boleh split kan dia kan? Hey, Syekal, Syekal. Nak tanya sikit. Ini semalam yang memasukkan website. Cuba tekan. Tekan sekali. Boleh? Boleh. Kita klik kat Facebook pun dah boleh. Scroll. Okey, yang baru saja join sama gaja, jangan lupa like and share, like and share. Empat hari baru Islam satu kali. Pengalaman ini telah membuatku mengenali kekurangan diriku dan mengajarku tentang erti kesabaran. Dalam mengajar ilmu, tiada penghujungnya.
Ilmu yang ditanam adalah benih yang akan mekar sepanjang hayat.